Jadwal perempat final, Victor Hong Kong Open. Hari Jumat, 15 September 2023. Pertandingan perempat final akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV dan channel YouTube BWF TV. Di perempat final tunggal putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Chinese Taipei, Su Liang. Pertandingan Ginting merupakan match ketujuh di court 2 dan dimulai sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Ginting menempati peringkat 2 dunia, sedangkan Su Liang menempati peringkat 35 dunia. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final lainnya, Jonathan Christie juga akan melawan pemain Chinese Taipei, Chiao Haoli. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-6 di court 1 dan dimulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Jonathan menempati peringkat 6 dunia, sedangkan Chiao Haoli menempati peringkat 37 dunia. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di perempat final tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Spanyol, Carolina Marin. Pertandingan ini merupakan match ke-4 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini, Gregoria menempati peringkat 8 dunia, sedangkan Carolina Marin menempati peringkat 6 dunia. Head-to-head kedua pemain adalah 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria berhasil mengalahkan Carolina Marin dengan 3 game. Sementara itu, Akane Yamaguchi akan melawan pemain Amerika Serikat, Beiwen Zhang. Pertandingan ini merupakan match kedua di court 1 dan dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 6-4 untuk keunggulan Akane. Di perempat final ganda putra, Asan Hendra akan melawan wakil Jepang, Keiichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi. Pertandingan Asan Hendra merupakan match ketiga di court 2 dan dimulai sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Asan Hendra. Di perempat final lainnya, Leo Daniel akan melawan ganda putra Jerman, Mark Lambsfuss, Marvin Seidel. Pertandingan Leo Daniel merupakan match pertama di court 2 dan dimulai pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Mark Lambsfuss, Marvin Seidel. Di perempat final ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti akan melawan wakil China, Li Wenmei, Liu Xuanxuan. Pertandingan Apri Fadia merupakan match kelima di court 2 dan dimulai sekitar pukul 13.55 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Jongkolpan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, akan melawan ganda putri Malaysia, Pearly Tan, Tinaah Muralitaran. Pertandingan ini merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-4 untuk keunggulan ganda putri Malaysia. Di perempat final ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan ganda campuran Malaysia, Goh Soon Huat, Lai Sevon Jemmy. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ke-8 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-4 untuk keunggulan Goh Soon Huat, Lai Sevon Jemmy. Di pertemuan terakhir mereka, Rinov Pita harus kalah dengan skor 17-21, 21-15, dan 19-21. Mark Lambsfuss, Isabel Lohau, akan melawan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Pertandingan ini merupakan match kedua di court 3, dan dimulai sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 1-0 untuk keunggulan Mark Lambsfuss, Isabel Lohau. Berikut adalah jadwal perempat final Victor Hong Kong Open 2023 lainnya. You don't wanna tell me now, I guess I'll never know.